Selamat datang kembali di channel YouTube kami Reva Official. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel YouTube kami Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Natasha Wilona akhirnya klarifikasi soal isu balikan dengan Verrel Bramastra usai liburan di Dubai. Natasha Wilona akhirnya memberikan klarifikasi terkait hubungannya dengan Verrel Bramastra yang dikabarkan sudah balikan. Natasha Wilona dan Verrel Bramastra sebelumnya santer dikabarkan balikan atau kembali menjalin hubungan asmara. Terlebih, keduanya nampak romantis ketika menghabiskan waktu bersama di Dubai. Mengenai pemberitaan yang marak tentang dirinya dan Verrel Bramastra, Natasha Wilona pun buka suara. Ia menjelaskan bahwa dirinya memang janjian dengan Verrel Bramastra untuk bertemu di Dubai. Disampaikan Wilona, ia dan Verrel Bramastra kebetulan memiliki rencana yang sama untuk pergi ke Dubai. Kalau yang ke Dubai itu, emang aku lagi ke Dubai dan Verrel mau ke Dubai. Jadi ya udah, kita janjian di sana aja, ujarnya. Dikutip Pikiran Rakyat Depok.com dari kanal YouTube Star Pro Indonesia. Sementara itu, terkait pemberitaan yang menyebut bahwa mereka CLBK alias cinta lama bersemi kembali, Natasha Wilona menekankan bahwa ia dan mantan kekasihnya tidak balikan. Dijelaskan wanita berusia 23 tahun itu, ia dan sang mantan kekasih hanya kebetulan berlibur dengan tujuan yang sama, yakni Dubai. Gak balikan, kita tuh karena lagi liburan bareng aja. Jadi, karena kebetulan liburan bareng, ini kayak momen yang mungkin fans couple kita udah ngikutin, nungguin kita dari dulu, katanya. Menurut aktris yang juga sempat berpacaran dengan Stephen William itu, ia menduga para penggemarnya terlalu antusias dan bersemangat saat tahu ia dan Verrel Bramastra akan liburan bersama. Mereka kayak semangat banget buat ikut ke dalam trip kita secara virtual, kayak liburan tapi barengan, tutur Natasha Wilona. Diberitakan sebelumnya, pasangan yang putus di tahun 2019 ini sempat membuat heboh lantaran kembali terlihat bersama. Bahkan, keduanya membawa keluarga masing-masing untuk berlibur bersama di Dubai. Sontak, hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan fans yang mengharapkan mereka kembali menjalin hubungan. Namun, Natasha Wilona sendiri sudah menegaskan bahwa ia dan Verrel Bramastra hanya sekedar liburan bersama. Itulah berita yang pertama. Yuk simak berita terbaru yang kedua. Rangkul tubuh Natasha Wilona saat ketakutan. Verrel Bramastra beri sinyal yang picu reaksi Ria Ricis. Kemesraan kembali diperlihatkan Natasha Wilona dan Verrel Bramastra. Padahal, keduanya berstatus sebagai mantan kekasih. Adanya kemesraan Natasha Wilona dan putra Vena Melinda itu terekam saat berlibur bersama. Diketahui, Verrel dan Wilona menikmati waktu berlibur bersama keluarga masing-masing. Meski begitu, kedua keluarga ini bertemu di Dubai. Selama liburan di Dubai, baik Verrel Bramastra maupun Natasha Wilona saling membagikan aktivitas liburan keduanya di media sosial masing-masing. Banyak momen yang mereka habiskan bersama hingga membuat fans baper. Ya, Natasha Wilona dan Verrel Bramastra seolah memberi sinyal CLBK. Fans pun ramai memberi dukungan agar keduanya bisa kembali bersama. Kedua artis ini memang pernah berpacaran. Momen Verrel Bramastra dan Natasha Wilona balikan sebagai pasangan kekasih terekam ketika liburan ke Dubai.